Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama videonya Raja Channel. Oke guys, lanjut di part yang sambungan daripada video itu hari guys. Ini adalah masa satu minggu pengerjaan guys. Sudah mau rata untuk ikat batu semua atas sampai atas semua sudah clear. Tinggal cor satu tiang saja. Ini adalah pembuatan ruang tamu dengan bilik tidur ataupun kamar tidur ya guys. Dan sekarang proses pengikatan bata dan pengecoran bekisting sudah mau siap untuk pas daripada ukuran rumah atas ya guys. Dan untuk bagian kamar nanti akan diadakan ataupun dicor dengan atap dark cor ya guys. Dan ini untuk ruang tamu, untuk ikat batanya sudah finishing. Jadi nanti tinggal pemasangan kayu untuk atas, tinggal pakai ring ataupun slop atas ya guys. Dan selepas itu baru nanti akan dipasang kayu ataupun kayu belantar guys sebagai kuda-kuda untuk bagian ruang tamu. Dan untuk bagian kamar tidur ini nanti dia akan dicor untuk atapnya ya guys, yaitu atap dark cor guys. Dan ini besi yang sudah disiapkan, besi ukuran 30 untuk ukuran, jadi besi 30 nanti cornya kurang lebih ya 35 ya guys untuk jadi balok atas, karena akan menopang daripada beban untuk dak cornya. Dan ini tiang yang itu hari guys sudah dicor dengan pilar atau bagesting menggunakan pilar, dan hasilnya akan seperti ini, yaitu ketebalan 5 cm keluar daripada dinding ya guys. Oke guys, lanjut. Ini pengerjaan sudah berjalan satu minggu pas ini hari ya guys. Jadi satu minggu perjalanan dari awal untuk pembuatan kamar dan ruang tamu ini sudah berjalan satu minggu dan sudah finishing untuk semua ikat bata, tinggal pasang slop atas guys. Dan ini besi sudah terpasang di atas dan tinggal pengecoran satu tiang di dekat pintu ya guys. Dan ini pintu dan dengan jendela semua menggunakan kayu lama ya guys, yaitu kayu daripada rumah yang awalnya sudah ada guys. Jadi ini tidak pesan di mebel, alias kayu lama dimanfaatkan untuk dijadikan jendela dan juga pintu ya, ataupun kusen pintu ya guys. Jadi untuk pintu dan kusennya tinggal memindah dari rumah lama untuk renovasi bagian rumah depan. Nah ini jendela lama ya guys, dia sudah dicat hijau, warna-warna kusennya sudah berwarna hijau. Ini hasil daripada rumah lama, sekarang sudah dipindah untuk bagian jadi pintu luar dan jendela luar ya guys. Oke guys, lanjut.